Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat memujinya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi waktu beliau datang ke Al-Madinatul Munawwarah, semua keluar dari rumah kediamannya, seluruhnya menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala al-badru alaina min zaniyatil wada' wa jaba شكر علينا ما دعا لله داع اسمها طالع angkat suaranya dong. Penyambutannya aja pakai tola'a. Tola'a itu artinya telah datang sesuatu yang teramat sangat mulia. Itu tola'a. Kalau ja'a telah datang, tapi biasa aja. Tapi kalau udah tola'al badru, seperti bulan purnama, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sudah terpuji, sudah Rasulullah. Sudah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semua, hatta orang-orang enggak beriman, kalau mereka mau jujur, mereka akan memuji Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalaupun ada di antara mereka mencela Rasulullah, itu adalah bentuk kebohongan. Itu adalah bentuk kebohongan. Tidak benar itu. Dan hati-hati yang mencela Rasulullah, hidupnya pasti celaka dunia, celaka akhirat. Na'udzubillah min zalik. Pernah dengar kisah yang ma'ruf dulu di negeri Syam? Dulu, zaman dulu. Di negeri Syam, ada seorang pemuka agama pidato di salah satu acara. Isi pidatonya mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua fitnah, enggak benar. Karena Nabi sempurna, apa yang mau dijelekin? Nasabnya nasab paling bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam gantengnya, paling gantengnya orang, bahkan lebih ganteng dibanding Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lebih kaya dibanding Nabi Sulaiman, karena beliau pemegang kunci surga Allah. Mana paling kaya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlaknya terpuji, senyumannya senyum paling indah. Udah insanun kamil, sudah manusia sempurna. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini ada tokoh agama lain mencela Rasulullah.
Gak jauh dari acara itu ada seekor kalb. Kalb itu bahasa Indonesianya anjing. Dia gonggongnya keras sekali. Padahal lagi keikat dia. Tiba-tiba dia bisa lepas dari ikatannya, saking punya kemarahan yang luar biasa, anjing itu sampai menggigit si pemuka agama ini. Nah, ini anjing ini, yang katanya binatang itu tidak punya akal, nggak terima ada kekasih Allah dicela. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi. Terus dia berkilah ini, si tokoh agama ini berkilah. Oh, ini karena ngelihat saya orang baru, katanya kan udah dipisahin. Diikat lagi tuh anjing. Nyela lagi. Lepas lagi tuh anjing, kali ini bukan digigit lagi kakinya. Ditomprok lehernya digigit sampai mati. Enggak ada yang terima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela. Terus bahasa kita mesti maafin, hak kita apa yang memaafkan? Dia mesti minta maaf sama Allah. Dia mesti taubatan nasuha. Kita semua kalau dicela mungkin kita harus sabar. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela, enggak boleh kita diam aja. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ungkapkan pembelaanmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sallu ala nabi Muhammad.